Dorong liksanya. Dorong nama hitam mendam pada kantin. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Namanya juga orang puasa, memang lapar begitu. Hitung-hitung biar ngerasain kalau orang kagak makan, begini rasanya. Mau kan Anissa menikah sama Bang Sodik? Maaf, Nak Sodik. Anissa bilang ingin menyelesaikan kuliahnya dulu. Belum ada keinginan untuk menikah. Hah? Maaf, Nak Sodik. Maaf. Hai, Michael Perry. Ibu Rahmat. Mister lihat cewek cantik bengong sih. Emang sih, Wak Anissa guru ngaji otong emang tercantik di kampung ini. Itulah yang kata pul-pul itu, piul-piul apa sih? Beautiful. Nah ya, beautiful. Oh ya, yeah, she is beautiful. Itu ngapain sih bule ke rumah si Anissa? Mana saya tahu bos. Anissa, sih. Hi there. We've actually already met, yeah, a couple of times. Sorry. Saya berjumpa kamu dulu? Yeah, but we haven't actually been introduced. I'm Michael Perry. Ya ampun. Pakai salaman lagi? Kenalan kagak boleh sih? Boleh. Anissa. Michael Perry. Anissa, ganti sama mangkuk kita. Excuse me, let me take this inside. Okay. Oh, she can speak English? Yeah. Oh, that's good. Is she your daughter? I'm sorry, anak? Iya, Anissa anak saya satu-satunya. Oh, so she's your only daughter. Okay. Lu sih, gua waktu tuh pengen ke salon, gua pengen pirangin rambut gua. Lu kagak kasih. Ya. No, dia milih yang masih pirang lo jadinya. Kalau bos dipirangin mah kayak kerupuk kulit, bos. Dia mah pantas. Lu sambel diam aja lu. Iya. Okay. Terima kasih. Oh, okay, thank you. Mampir dulu. Lu jangan sampai si bule itu datang ke rumah si Anissa lagi. Lu awasin, eh? Oke, bos. Jangan sampai macam-macam tuh si bule. Anyways, it was a pleasure to meet you guys. Have a nice day. Ya? Yeah? See ya. Yo, assalamualaikum Bu Haji, Pak Anissa. Yeah. Waalaikumsalam.
Hei, Ibu Tongkat, Pak Tongkat, Otong. Hey, they're swinging, they're praying right now, I think. Ampun, girang amat. Nanti dulu. Jangan dulu. Berdoa dulu. Habis berdoa baru kita makan ya. Bisa? Saya tidak berdoa. Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa ya. Kalau enggak bisa enggak apa-apa, ikutin aja ya. Ikutin aja, ambin aja. Yeah. Ayo, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rijika aqtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ayo minum. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada sholat. Ya. Abah, mau makan dulu atau mau makan kolak? Kolak dulu deh. Ya. Kolak dari mana? Tadi si bule sama si Otong yang mengantarkan. Bule itu namanya Michael. Michael? Mm-mm. Otong bilang dia juga sekarang belajar puasa, Abah. Belajar puasa? Iya. Aneh bule itu. Dia kemarin mengambil gambar orang lagi sembahyang di masjid. Terus nganterin makanan untuk kita. Sekarang belajar puasa lagi. Memangnya kalau orang bule itu tidak boleh puasa? Atau boleh, Nisa? Gak boleh-boleh saja. Cuma saya heran. Orang kita banyak yang gak puasa. Contohnya, si Sotik gak puasa. Ini bule belajar puasa. Malu. Kampung Om Bule di Amerika sana, ada nggak namanya ini kolak? Kampung? Iya, ada nggak namanya kolak? Kampung saya? Mm-mm. Tidak ada. We don't have this. We have something like fruit punch. But this is not fruit punch. This is more vegetables, ya. Apa artinya? Tong, lu kan anak sekolahan. Apa artinya tuh? Dia bilang ini makanan enak, dia suka, nikmat, dia bilang, Be. Terus dia bilang lagi, dia mau jalan-jalan sama Otong. Mau beli petasan, dur, gitu, Be. Nggak boleh, bulan puasa nggak boleh bakar petasan, nggak boleh. Nggak boleh, sampai pemerintah dilarang. Iya, Tuan Mister, ya. Jangan ngajarin anak-anak yang kagak-kagak, ya. Bakar petasan nggak boleh, ya. Ya, nggak boleh. Bahaya. Petasan. Petasan, nggak bahaya, ya. Petasan. Firecrackers? Iya, betul. No firecrackers, no. No, Otong, no firecrackers. Ah, lu ngebohongin babi lu, katanya jalan-jalan bakar petasan. Nah, ini sih emang memohonin lu doang. No. Enggak aja lu, ah. Gua makan aja, ya. Gua makan juga. Gua makan. Tuh. Selamat malam. Halo, everybody. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang mengampiri dirimu. Rocky! Kok kamu jadi kayak gini sih? Jadi genit! Ceritanya panjang sekali. Mau dengar? Mau. Beta dulu jadi satpam. Tiba-tiba beta dikasih keluar. Beta kerja di salon kecantikan. Beta dikasih keluar lagi. Sekarang beta jadi pengangguran. Rocky! Luar biasa! Abang, dulu abang tolong beta pun ade ini Jeremy kasih kerja. Dia jadi bodyguard. Sekarang beta mau datang minta tolong juga dengan abang nih. Kalau bisa beta dikasih kerja dulu abang. Cari kerja apa? Hah? Ada centeng. Masa tampang klamar-klamar begini mau jadi centeng? Abang, itu dulu. Sekarang abang mau lihat. Coba beta pun badan. Oh, lihat abang. Iya. Bisa, ya. Abang. Boleh. Yang jadi pengawal abang juga. Boleh.
Aki bisa kerja di sini lagi. Iya, iya. Kamu ini godain maju jalan baris baris aduh badan ini bisa patah nih kalau gede-gede kayak gini biar lo ringsek sekalian jangan dong gitu deh aduh gede-gede amat sih aduh ini gede amat Bang Sodik ini siapa sih kenalin dong, Mita. Nakal. Aduh. Jangan ganggu kakak saya. Cuman mau kenalan kok. Mau kenalan. Namanya siapa sih? Kalau Eke Mita. Tapi nama lengkapnya Paramita Indonesia Raya. Oke kan? Kamu namanya siapa? Kenalin dong. Rocky. Lengkapnya? Rocky. Permata Saribo. Sama kok, Eke. Rocky. Katanya mau jadi tukang pukul. Masa pembicaraan kayak sayur? Hah? Makanya, Pi, sebelum dia kerja sama Papi, dites dulu dong. Nama sih boleh Rocky. Kelakuannya Rini. Udah, Pi, sekarang mendingan ajak dia nagih hutang. Kalau emang dia berhasil, boleh diangkat jadi bodyguard. Tapi kalau nggak berhasil, buang aja ke comberan. Iya. Kamu mau kemana? Hah? Mau cari istri. Cari istri? Kan Papi sendiri yang suruh Codik untuk cari istri. Oh iya. Jeremy, bantuin gue cari istri. Ayo bos. Jangan yang kayak gini. Ikut dong. Awas, jangan nakal. Mau kemana sih tuh? Ah! Aduh. Ini. Waktu kita sudah habis. Siap bos. Barisan, jump, jump, jump. Res, bares. Res, bares. Maaf. Teman-teman, ntar abis buka puasa, kita mainin lagi deh nyanyi kucing ya. Ini ono lagi lah. Ayo lo kalau abis buka puasa juga lo nyisa kucing. Maaf dinya, ya elah. Baru sekali kagak ngaji doang dimarahin. Lu mesti belajar ngaji, kudu masih kecil. Lu juga ngaji. Sana. Ingat ya. Udah, masuk. Iya. Kesian banget, iya dong. Iya dong, pelan-pelan, Neng. Ya, tuh kucing dah. Sangat masih otong bener banget dah. Janji Senin. Saya datang Senin sini,
masih janji. Tarsok, tarsok. Hah? Kayak petasan, grobot terus. Hah? Untung bagus bulan puasa, saya masih sadar. Kalau bukan bulan puasa, saya bakar habis ini rumah. Ampun bang, jangan bang, jangan dibakar bang. Saya janji harus Senin lagi. Benar? Iya, iya bang, iya. Hoi, kasih keluar osepung dompet tuh. Kasih keluar tuh kepeng. Tahu? Bang, ampun, saya gak ngerti omongannya dia bang. Makanya bahasa yang dia ngerti, keluarin. Oh, lo gak ngerti. Keluarin dompet lo, bayar utang, mana duitnya. Kalau enggak, eke bacok, cep. Oke, bos. Maaf, bang. Ampun, bang. Saya cuma punya uang 40 ribu, bang. Berapa? 40 ribu. Hah? 40? Iya, bang. Berarti masih kurang 60 dong. Ampun, bang. Jadi 60 kapan? Senin depan lagi, bang. Benar? Iya, bang. Serut, ambil. Oke, bos. Awas. Kalau Senin depan saya datang ke sini masih tempo lagi, saya bakar bebeneran. Ya, ampun bang, ampun jangan bang, jangan, okay. Jangan bang. Iya, yang ngerti bang. Jod, oke. Okay. Awas ingat. Waktunya udah habis. Ayo berangkat. Oke, okay, bos. Excuse me. Howdy, how are you doing today? Wah, bilang apaan itu bang? Nggak tahu. Kamu puasa? Oh puasa, Mister. Oh really? Betul, Mister, puasa kita. Oke, okay. Kamu tidak capek? Oh tidak, Mister. Kita tiap hari biar puasa begini, kita terus macul. Kalau enggak, anak sama bini bakal makan apa, Mister? Anak? Dia punya anak bini. Jadi kerja Tuan Mister nanti dibayar. Dapat upah. Oh, for money? Iya, dapat upah. Oh, so you need money? Yeah. Oh, oke. Okay. Anissa, kalau kamu mau jadi istri abang, apapun yang kamu minta, abang kasih. Aduh, maaf bang, saya harus buru-buru mau ngajar ngaji. Eh, Anissa, coba tolonglah, kamu pikirkan lagi. Kalau kamu berubah pikiran dan kamu mau jadi istri abang, kamu bakal jadi wanita terhormat dan terkaya di kampung kita ini. Permisi. Bos, dicuekin lagi bos. Wah, tunggu apa lagi nih? Cinta ditolak, dukun bertindak bos. Ya, benar. Nanti kita ke rumah Mbah Jereng. Ini pasti gara-gara si bule nih. Gua udah gak dipandang lagi sama si Anissa. Lu ada duit gak? Ada nih bos. Dukun mana mau sekarang 10.000. Nah udah gak apa-apa, uang muka dulu. Ayo. Selama bulan puasa tidak menerima order. Maksudnya apa, bos? Ah, mana gua tahu. Lihat-lihat. Tampangnya kayak muka lu waktu SMA. Kurangan. Ayo, bos. Berisik, berisik. Lo pada sudah buta ya? Kagak ngeliat tulisan ini apa? Dukun Jereng selama bulan puasa tidak terima order. Mbak Jereng jangan gitu dong, Mbak. Mbak Jereng kan tahu. Bapak saya itu orang paling kaya di kampung. Duitnya banyak. Kalau misalkan Mbah Jereng mau nolong kita berdua, Mbah Jereng pasti bayarannya saya lebihin. Lo mikir gua gak punya duit? Duit gua juga banyak. Jadi selama bulan puasa ini, Mbah akan semedi buat menghapus dosa-dosa Mbah. Jadi ntar lo pada datang lagi habis lebaran. Lebaran. Ini apa lagi? Mbah Jereng kan tadi bilang, katanya bulan puasa ini mau menghapus dosa. Nah ntar abis lebaran, Mbah Jereng bikin dosa lagi. Itu namanya sama aja bohong, tidak konsisten, ya? Tapi setidak-tidaknya kan dosa Mbah berkurang, ya kan? Iya, bener juga ya maksudnya. Apa lagi? Kan udah bilang, kagak terima order. Jadi pergi! Atau gue santet, Cak! Iya, Mbah, jangan. Mbah, satu-satu emang aku sayang ibu. Yang ganteng beruah. Lu belakang, gue ganteng. What are they doing in there? Apaan
sih maksudnya? Are they having a traditional ceremony in inside the mosque, a masjid? They just a minute. mereka having ceremony. Orang doa. Oh, doa. Ini bukan doa, ini orang belajar ngaji, baca kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an. Oh, they're reading the Al-Qur'an. Iya. Yeah. Oh, okay. It sounds nice, ya? Yeah? It sounds nice. Oh, iya. Yeah? Mau ke sana? Actually, yeah. Can I video them while they're doing what they're doing? While they're praying? Mau ambil gambarnya? Oh, boleh. Yeah? Okay, ayo, ke sana yuk. Okay. Dekatan. Okay. Biar jelas. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.